Halo sobat badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya, yay. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang semua item hadiah spesial anniversary Free Fire yang kelima ya. Jadi ini banyak banget, langsung aja gak usah lama-lama. Ini dia semua hadiah item dari anniversary Free Fire yang kelima. Oke, ini adalah semua item hadiah spesial ulang tahun Free Fire yang kelima ya teman-teman. Tuh bisa kalian lihat semuanya ada angka 5-nya ya. Tadi dari banner, avatar, pin, dan ini dia parasutnya. Ada logonya warna 5. Dan ini ada loot box. Dan bisa kalian lihat ya temanya semuanya ungu nih. Waduh, jadi kemarin juga kolaborasi dengan Justin Bieber ya teman-teman ya, identik dengan warna ungu ulang tahun yang sekarang. Kalau ulang tahun yang tahun lalu itu warna-warni. Ini bisa kalian lihat, kalian bisa mendapatkan surfboard juga, tapi kita sekarang udah jarang banget pakai surfboard ya. Atau mungkin kalian masih ada yang pakai surfboard ya. Kalau aku sekarang pakainya Skywing teman-teman. Oke, di sini ada tas. Nah, kalian lihat ya tadi tasnya ada animasinya ya. Jadi tas-tas sekarang ini banyak animasinya teman-teman. Kayak yang terakhir kemarin yang di bonus top up 140 diamond. Nah kalian lihat ada animasinya seperti itu juga. Terus selanjut di sini tas juga teman-teman. Nah ini biasanya salah satunya itu item berbayar, salah satunya itu item gratisan teman-teman ya. Makanya itu ada dua tadi ya, surfboard dua, tasnya ini juga ada dua. Ini level 1, tadi level 2 dan level 3-nya teman-teman. Lanjut di sini ada mobil monster ya. Tuh, ada angka 5-nya lagi dan ada animasi-animasi di balik angka 5-nya ya. Terus lanjut di sini ada mobil Lambo skin-nya. Oke. Ada animasinya juga di belakang, tapi kalau kalian pakai smooth itu nggak akan keluar animasinya sama sekali, cuman gambarnya doang begini ya. Oke. Lanjut ada skin motor. Nah, ini ya. Nanti salah satunya pasti ada gratisannya teman-teman, entah itu mobil monsternya, entah itu motornya, entah itu mobilnya. Nah ini mobil monster yang kedua. Oke, tetap ada animasinya, cuman lebih banyak yang awal tadi. Oke, tenang aja teman-teman, ini banyak banget, asli ini banyak banget. Lanjut di sini ada emote ya teman-teman, namanya Flying Soccer. Oke. Nah bisa kalian lihat juga ini bundle yang dipakai adalah bundle remake dari bundle bandit ya. Dia cuma ditambahin efek doang ya. Nah terus yang selanjutnya ini adalah emote dari SG2 Evogun ya teman-teman. Kalian juga pastinya udah lihat di videoku sebelumnya tentang SG2 Evogun. Kalau belum silahkan kalian tonton ya di bawah, kalian scroll aja. Nah ini dia, jadi SG2 Evogun ini masuk ke dalam event anniversary Free Fire yang kelima. Nah terus ini ada animasi masuk dari Skywing terbaru teman-teman ya. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Nah ini dia Skywingnya seperti ini. Nah tadi animasinya dan ini adalah Skywingnya. Oke, bentuknya seperti ini, seperti roket gitu ya. Dan ada bolanya di tengah. Lanjut di sini ada lagu ya, spesial anniversary yang kelima ya. Kalian udah punya semua lagunya belum dari anif ke 3 kalau nggak salah ada lagunya teman-teman ya. Terus di sini ada pet skin. Oke, ini ada pet skin alien. Top up tulisannya, tapi belum tentu top up. Nah, terus ini ada hadiah-hadiah yang di lobby teman-teman ya. Jadi ini yang bisa kalian taruh di lobby, tapi sekarang udah nggak ada diamondnya lagi ya. Dibuang sama Garena. Terus di sini ada make up ya, namanya Sonic Ace apa tadi, futuristic. Terus di sini ada bundle. Nah ini nggak mungkin gratis sih, kalau emas biasanya nggak gratis teman-teman ya, kalau rednya itu emas. Oke, jadi ini dia bundle anniversary Free Fire yang kelima. Ini dia yang ceweknya, futuristic bundle. Oh, futuristic bundle, sorry. Oke. Nah terus ini di bawahnya lagi ada bundle juga, ini rednya ungu nih. Nah kalau rednya ungu ke bawah ini biasanya bundle-bundle gratisan ya teman-teman. Entah itu dua-duanya gratis, ini yang di bawah cowok-cowok, entah itu salah satunya biasanya. Nah ini dia.
Lanjut, di sebelahnya sini ada mulai senjata ya teman-teman, mulai dari M4 di sini. Namanya Sterling Futurnetic. Oke. Atributnya damage 1, range 1 dan mengurangi 1 magazine ya. Oke. Selanjutnya di sini ada apa nih ya? Groza. Oke, ini Groza. Atributnya Rate of Fire 1, Armor Penetration plus 2 dan mengurangi 1 movement speed atau pergantian senjatanya sedikit lebih lambat nih. Oke, di sini ada pengumuman kill spesial, berarti ini senjatanya tipe yang rate-nya ke atas teman-teman ya, senjata mahal. Terus di sini ada treatment sniper ya. Di sini atributnya rank 1, armor penetration plus 1 dan mengurangi 1 movement speed. Oke, dan ini senjata jarang ya dipakai, tapi di turnamen ada aja teman-teman. Dan inilah dia ya, mungkin senjata utamanya ya, SG2 Evo Gun ya. Di sini atributnya damage plus 2, rate of fire plus 1 dan mengurangi 1 movement speed ya, di level 4 ke atas. Ini level 7. Oke. Ini dia versi fullnya level 7-nya teman-teman. Emote yang tadi udah kalian lihat di atas juga, dan ini adalah tampilan full senjatanya. Ya. Oke, ini ganteng banget sih. Anjas. Tapi mahal karena Evo Gun. Lanjut, di bawahnya di sini ada parang ya atau machete. Oke. Ini dia ada efeknya juga berwarna ungu-ungu. Oke, itu ada 5-nya ya. Oh ya, di bawahnya ada angka 5-nya juga nih, teman-teman. Jadi ini banyak banget hadiahnya. Terus di sini ada skin katana. Ini katana lobby, bisa dibawa ke lobby. Namanya adalah Sterling Futurnetic. Oke. Ini dia bisa dibawa ke lobby dan memiliki pengumuman kill spesial. Tuh ya, tuh special elimination notification. Lanjut di sini ada Crystal Picker Slicer. Wah, ini parang atau katana, teman-teman? Oke, oh ini parang sih, ini parang teman-teman ya, karena tidak ada sarungnya tadi. Lanjut di sini panci, skin panci. Oke, di sini ada tulisannya 5 juga. 5 tahun anniversary Free Fire. Wah, udah nggak nyangka banget ya udah 5 tahun, teman-teman. Terus ada skin bat atau pemukul di sini. Namanya adalah Digital Baser. Oke. Oh, ini yang kemarin sih masuknya, Digital Baser. Lanjut di sini ada skin punch atau skin tinju. Bentuknya seperti ini. Tuh ada listrik-listrik warna ungunya. Oke, bercampur dengan warna emas. Lanjut masuk skin bom. Oke. Wah, ada notifikasi kill spesialnya teman-teman ya. Jadi kalau nge-kill pakai bom ini ada pengumuman kill spesialnya. Nih, apakah bisa dibawa ke lobby atau enggak nih teman-teman? Keren sih kalau bisa dibawa ke lobby. Yaudah, ini dia dua item terakhir, ada granat dan glue wall di sini. Gimana menurut kalian semua hadiah anniversary Free Fire yang kelima? Pasti kalian nungguin SG2-nya kan, SG2 Evo Gun. Tapi kalian tidak punya diamond. Yaudah, segini aja videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Yeah.